Nasi goreng, nasi goreng. Diskon Rp1.000. Enak tenan. Yang mau masih banyak, silakan. Aduh, sepi tenan dagangan hari ini, kirere. Oh Allah. Mang, mau beli nasi gorengnya dong. Oh, iya neng. Mau beli berapa nasi gorengnya? Satu aja, Mang. Oke, neng. Pedas gak nasi gorengnya? Pedas, Mang. Nasi gorengnya yang gosong ya. Kayak muka saya. Bercanda aja, neng, gelis ini. Iya, Mang. Astagfirullah. Teza. Sate nyaman asli Madura. Saat jual orang ganteng. Teza. Yo ayo, pade male sate. Teza. Wabo, nak remari ya. Tong sate tak ada pacu. Ya udah, coba saya pindah tempat aja. Mungkin ada yang beli. Teza teap. Sate nyaman asli Madura. Sate. Wah, boleh neng. Mau beli berapa tusuk satenya? 100 tusuk, Oke, ditunggu ya cantik. Mak Ceradina ke anak lebur ya. Sudah cantik makan satenya? Kasian, A. Loh. Apa? Gak bisa gratis, Neng. Ayo bayar. 100 ribu. Ini, A, uangnya. Tolong. Beri jenakom. Tolong. Ya. Aduh, baik. Mang. Iya, Neng. Mau kopinya, Mang? Kopi ya? Iya, Neng, saya bikinin. Aduh, baik. Jangan pahit dong, Mang, kopinya. Manis aja. Manis? Iya. Kopinya saya buatin yang manis. Buat Neng manis, saya bikinin kopinya manis banget. Gulanya 1 kilo. Emang menurut Mang, saya manis? Iya, semua juga tahu. Neng yang paling manis sedunia. Sedunia aja nih, Mang. Nggak akhirat juga. Iya, pakai tanya lagi. Saya belum pernah kesono, Neng. Mang mau ke akhirat? Enggak. Belum ada niatan ke sono, Neng. Lagian, di sono kagak boleh buka warung kopi. Iya, pakai ketawa lagi. Ini, Neng, ambil kopinya. Gimana, Neng? Enak kopinya. Lah, mana dia? Dasar sitan. Emang kenapa, Mang, kalau saya sitan? Ada lagi. Mang, bantu Eneng, Mang. Mau kemana, Neng? Tolong antar Eneng pulang, Mang. Eneng tersesat. Alamatnya di mana, Neng? Antar Eneng pulang, Mang. Neng ini ribet. Ditanya alamat, gak jawab. Nih. Apa itu, Mang? Lah, ini handphone, Neng. Untuk apa, Mang? Ya, telepon kerabat Neng lah. Kan saya tanya alamat Neng, kagak jawab.
Mbak Kun-Kun. Nape sih lu nongolnya siang bolong gini? Bukannya puasa, lo dikurung ya? Bosen aja, Mam. Apa? Bosen? Aduh, sabar, sabar. Puasa, sabar. Capek banget hari ini. Ibu itu siapa ya? Mbak, nanti pasti di lantai 5 pintu liftnya kebuka. Kan bener mbak, apa kata saya? Pasti habis gini ada anak kecil jongkok di depan situ. Lah, kok bener sih? Kan bener mbak, saya sudah semingguan ini selalu berhenti di lantai 5 dan ada anak kecil itu. Tunggu-tunggu. Waduh, anak kecil itu. Duh, ini liftnya kapan sih sampainya? Papi, kemarin dia temenan sama hantu ibu-ibu yang koit seminggu yang lalu. Hush, maaf ya mbak, namanya juga anak kecil. Oh iya, gak apa-apa pak. Lah, terus ibu itu siapa? Mbak, jangan lupa kirimkan doa untuk saya ya. Nah, akhirnya gua dapat customer juga. Mari Mbak Enae, sesuai aplikasi ya alamatnya. Iya, Pak. Pak, setiap kali saya lewat sini, saya selalu merinding loh. Ya iyalah Mbak E. Orang kita loh, lewat kuburan. Iya juga ya, gak salah sih Bapak E. Tumben banget rame ya Pak, TPU-nya. Lah, orang sepi kayak gini dibilang rame. Aduh Mbak Ikire, bikin merinding ngelai. Iya Mbak E. Oke, sudah sampai tujuan ya Mbak. Makasih ya, Pak. Nge, sami-sami, Mbak E. Waduh, ada customer masuk lagi nih. Sik. Loh, kok penjemputannya di TPU ya? Waduh, rapopo wes, gasai. A few moments later. Loh, kok gak ada ya orangnya ya? Mana ke orangnya? Aduh, mana sepi banget lagi. Mang, ayo Mang. Antar saya. Ada, alamak.